Okay, what's up? Balik dengan gue Rick Snacks di channel Rizky Nasi lah. Kali ini gue bakalan lanjutin lagi Mr. Hobbs Playhouse episode kedua, teman-teman sekalian ya. Kemarin kita itu udah sampai di tes, yaitu mencari tips dan menemukan orang tua atau ibunya si Ruby ini, guys. Jadi kita langsung aja ke in-game-nya. Kita continue ya, guys, ya, langsung ke game-nya. Nah, ternyata kemarin itu ini gamenya bukan ngebug, guys. Cuman gua aja yang tolol gitu loh. Gua nggak dapet yang namanya padahal itu ada. Ntar gua liatin ya. Gua liatin ke kalian. Ini harusnya udah kayak gitu karena kita kan kemarin. Nah, ini kan di sini ya. Tapi kemarin itu emang ngebug sih di sini gua. Gua tahu sih caranya bukan di sini, di luar, tapi ya save lo untuk lari biar cepet. Ya, teman-teman sekalian ya, kita kemarin itu emang ini game horror banget sumpah. Nah, itu kan Mr. Hobbs. Dan itu bukan pada atas lompatnya, tapi spasi loh. Di sini ya, lihat ya. Nah, ini kita bisa, tapi ntar kita bisa masuk di situ, tapi ntar jangan sampai Mr. Hobbs-nya. Oke, udah. Nah, di sini nih yang gua bilang. Ini kita ke sini kemarin, guys. Cuman ya lupa. Oke, guys. Kita salah, kita harus jangan sampai Mr. Hobbs-nya itu maksudnya ngepas gitu dengan pada saat kita lewat. Usahakan Mr. Hobbs-nya sembunyi dulu terus kita lewat gitu loh. Oke, kita pencet E terus. Oh, enggak, Mr. Hobbs masih ada di situ. Kita lari. Enggak kelihatan untung, enggak kelihatan. Mr. Hobbs-nya udah lari, boneka pelukunya udah lari terus. Entar dia bakalan tahu kita ada di sini. Kemarin itu katanya teleponnya itu bisa digunakan, teman-teman, tapi ada momen gitu, maksudnya pada saat nanti itu ada tesnya untuk teleponnya gitu loh. Makanya kita nggak bisa gunain kemarin, tapi gue bakal coba aja dulu. Mr. Hobbs-nya sempat ngeliat, tapi Mr. Hobbs-nya tolol. Dia nggak mau pindah loh dari situ. Pindah, woi. Dia nggak mau keluar dari situ. Lari lo dari sini. Dia tahu kita di sekitar sini. Tuh kan? Mr. Hobbs-nya enggak bisa. Itu ada indikator di sebelah sini. Lihat ya, setiap gua lepas tuh kan kuning, hijau. Itu loh. Jadi usahakan pada saat hijau gitu loh, nanti kita bisa jalan ini, tapi Mr. Hobbs-nya masih kelihatan tapi. Ini enggak bisa kan? Ya, kita jongkok lagi. Bukan Mr. Hobbs-nya. Bentar, Mr. Hobbs-nya suruh lewat dulu. Terus kita jalan. Ya sih bisa gitu loh, panak. Sambil lompat gitu loh. Oke, kita bakalan lanjut lagi. Ini kan ruangan orang tuanya, maknya nggak ada di sini. Gua dapat kunci satu, tapi udah dipakai di ruangan gitu loh. Tapi ruang ini nggak bisa dapat kuncinya gua. Gua harus gimana ya? Mesti nyari gitu loh. Kemana gua harus cari? Ini kan ruangan. Ntar di situ ada something yang gua bisa ambil. Ini tape-nya. Pada tanggal 8 September, Jenna Ruby and I want to see it yesterday. Ruby always love seeing her grandmother. Jadi Ruby itu senang banget gitu lihat neneknya gitu. Nana, she call her. Jadi nama neneknya tuh Nana. She's not been doing so well. Jadi kalau kalian ingin baca aja ya teman-teman, dan bisa komen untuk translate-nya biar teman-teman lain bisa baca gitu loh. Kita langsung. Apaan tuh? Kan find the tab sudah. Oke, tes find the tabs-nya udah, ini udah ada indikator satu. Karena gua nggak tahu mana. Find the tab satu udah ya. Oh, jadi tabs-nya ada 6 gitu loh. Jadi antara 1 dan 6. Maksudnya ada 6 tab, jadi gua udah temuin satu gitu loh. Jadi kita harus cari lagi tabs-tabs lainnya. Rasa sih ada di ruangan-ruangan terkunci itu, guys.
Iya gak sih? Harusnya kan? Matanya gak ada cuy. Harus menjaga agar si Mr. Hobbs-nya gak kagetin kita tiba-tiba gitu. Nggak lihat kita lanjut lagi. Jadi perhatikan ya teman-teman, itu tanda tangan itu kemarin loh, yang kayak kemarin itu gue bego banget nggak dapet tanda tangan kayak ini. Harusnya sih dia bisa kesini juga sih, bukan bisa, matanya beda loh. Lari. Beda loh, beda ininya apa, beda jam sekarang. Ya, kaget gua. Udah yuk lari. Oke santai, chill kita bisa. Gua maaf ya teman-teman, gua gak bisa ngomong terus karena gua serius banget nih main. Go. Gua serius banget nih main. Ntar Mr. Hobbs-nya kemana? Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Oke. Gua rasa ini aman. Oh, dapat tempel satu lagi. Oke, jadi teman-teman yang ingin translate silahkan translate aja di anu kolom komentar. Let me guess in those things. Oh, jadi ini broken home guys. Si Jenna sama si David, bapaknya David atau siapa suruh gua, itu stop to see either again today. Jadi hari ini mereka tuh udah pisah ranjang gitu loh. Setahu ya dengan apa ya? Gua dengarnya sih gitu ya, bacanya sih gitu. Oke, tab ketiga di mana? Ini kan udah kamarnya lagi kan? Ada di sini. Ini udah kamarnya. Ini udah kamarnya, terus kita ke atas gitu. Apa? Itu apa guys? Aku gak mudeng apapun ini. Aku gak ngerti apa-apa ini. Itu apa? Itu apa tadi? Jelasin ke gua. Mr. Hobbs-nya masih jalan. Kita jalan juga. Oke, gua gagal. Find the tabs, itu ada di atas. Ini pasti akan keluar tangan. Bilang juga apa, gue udah tahu. Pencet E, terus Mr. Hobbs-nya. Cepet banget loh dia, udah. Oh, jadi kayak semakin cepat kita, apa ya, tabs-nya itu, semakin banyak tabs yang kita dapat, maka akan semakin banyak ability yang dimiliki oleh Mr. Hobbs ini kan. Tentu, jadi kayak untuk kalian ingin main ini game, gue sarankan untuk yang jantungnya baik-baik saja ya. Kayak aduh, gua enggak ngerti lagi dah. Oke, kesan dia. Oke, aman. Dia lagi jalan-jalan lagi enggak jelas. Kita harus mencari cara agar bisa selamat. Oke, aman. Pelan-pelan lagi teman-teman. Ini suaranya jadi kecil, gua enggak tahu, gua lagi serius teman-teman ya. Teman-teman sekalian, gue lagi serius, bener-bener serius kali ini main ini game karena gue tertantang Mr. Hobbs-nya. Oke, di situ dia. Kita harus mencari tab. Oke, nggak ada tab di sini. Sia-sia dong gue kemari. Oke, kita ngalah aja. Kita buat Mr. Hobbs-nya ketemu, terus kita
selanjutnya di mana dong? Jangan katakan ada di ruangan anu bapaknya, mamanya gitu, tapi kita butuh kunci. Cara dapetin kuncinya gimana? Oke, kita mikir dulu. Kalau di situ nggak ada apanya teman, nggak ada tipsnya cuma dua di ruang utama, berarti otomatis tipsnya itu ada di kamar, di ruang terkunci sama di ruang yang di ujung itu loh guys, yang gua kemarin sempat ngestak di situ. Harusnya segitu. Udah tau deh. Soalnya makin dekat. Mister Oxnya ada di situ. Dia jagain kita gitu loh. Bener gak sih dia jagain kita? Tuh kan dia. Dia tahu gitu loh. Dia tahu kita ada di sini guys. Adalah stack yang paling susah. Oke, dia udah kemari. Jauh jadi gua rata-ratain aja dah. Oke, dia kesini yakin gua. Gua bakalan cari kemana itu bocah loli. Sebenernya pedofil sama psikopat ini. Udah jauh lari. Oke, gue dapat achievement. Gue dapat achievement di sana. Lari. Oke, aman. Nah, tuh kan ada tape-nya kan? Tanggal 15 September. Dexter is in hospital. Their neighbor called the police. That she had to fall and that she's okay while waiting for their diagnosis. Oh, jadi si Esther siapa ya? Gak tahu. Esther mungkin something kayak keluarganya itu masuk ke rumah sakit, terus ada yang berteriak di dalam rumah. Rubinya jatuh dan dia baik-baik saja. Mereka sedang menunggu diagnosanya gitu. Sekarang kita ke tab selanjutnya. Yakin gua sih di atas ya. Kita lanjutin aja kali ya. Terakhir, tab terakhir. Yakin gua sih di atas banget gitu loh. Karena ini kan jalan gitu loh. Udah matanya makin berubah dong. Gua harus siap sih. Yaudah, ayo. Oke, selamat. Gue gak yakin sih, gue kata saja dulu. Oke, ada tape. Gue bilang juga apa, yakin gue di atas. Tape keempat. We took Ruby's hospital to see her Nana. Oke. So, calling Mr. Hope a small rabbit. Mr. Always need clothes and toys. Rubius thankful, but I miss this toy. Doesn't have a look to it. Something with you still. Okay. Jadi kalian yang mau apa ya? Mau translate silakan. Ini sekarang tanggal 18 April. Kita jalan aja dulu. Sure, nggak ada apa-apa di sini guys. Iya, nggak ada apa-apa di sini. Ini udah di luar rumah.
seharusnya sih udah di luar rumah. Oke, kita kemana? Oh, jangan gitulah, kaget gua. Kita lihat perubahan si Mr. Popsnya. Setiap gua dapetin tips, mukanya pasti berubah. Kan, tangannya makin panjang sih. Tips lagi loh, kita harus selesaiin untuk dapetin tips yang ke-6 ini. Jadi kita tesnya, kita harus dapetin tips apa tipnya. Kita harus selesaiin ini biar bisa dapetin tips. Bisa nggak nih ya? Kita jalan aja kali, jauh. Telepon kita bisa angkat, harusnya kita bisa angkat teleponnya. Hello, Ruby? It's Mark from next door. Is everything okay there? I've been trying to call for hours. Hello? Hello? Ruby? Gua merinding guys. Oh my god. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama si penelpon guys? Kayak ada something gitu yang teriak gitu loh, terus teleponnya ketutup tiba-tiba. Oke. Rubinya nggak sempat jawab. Iya, terus tiba-tiba teleponnya langsung mati gitu loh. Next door. Tangganya kan itu, iya. Terus gimana? Ada dia di sekitar sini, ya. Nggak bisa ngambil apa-apa. Dia jauh. Who's that? Itu apa? Oke. Ceritanya makin kompleks. Kasihan lo anak kecil ditinggalin sendirian sama boneka pedofil psikopat. Ada tip. Okay, gua ngerti. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutin lagi untuk mencari tip ke-6. Berarti kita harus ke kiri.
guys ya, kita lanjutin cari tab ke-6 ya. Karena dia sekarang ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita lari, kita bakalan ketahuan gitu loh. Kan kalian bakalan kelihatan. Ya, dia bakalan tunggu di mana. Oke, aman. Kita harus ke mana ya? Kita harus mencari tips selanjutnya. Itu apa? Itu tab terakhir, gue liat tab terakhir di dalam situ cuman ada something kayak laba-laba Mr. Hobbs gitu loh. Masuk lagi ya? Udah gak ada. Oke, kita bisa selamatin tab ke-6. Rubius Ben. Iya. Gue nggak ngerti bahasa Inggris sih sebenarnya. She said protect her from it just toy. Iya, itu hanya mainan kan. We have a look. Jenna keeps the key under a house plan in hallways. Jadi ada kunci di house plan, di apa namanya, kebunnya, kebun rumah gitu loh. Oke, kita harus ke sana buat ngambil rumah. Ya ngambil rumah lagi, ngambil kunci. Oke, teman-teman sekalian ya, kita dapat task baru untuk mendapatkan kuncinya itu ada di garden atau ada di kebun gitu loh, kebun rumah gitu loh. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita bakalan sudahi dulu videonya, bakal kita lanjut di episode selanjutnya. Ceritanya makin kompleks dan Ruby-nya makin makin semangat untuk mencari ibunya, bapaknya gitu loh. Dan ternyata ada something special gitu. Bapaknya Ruby sama ibunya Ruby itu ada sesuatu gitu loh, sampai membuat si Ruby ini tuh ditinggalin sendirian gitu loh. Dan Mr. Hobbs-nya itu bonekanya yang harusnya nemenin Ruby malah menjadi boneka yang meneror Ruby. Sekarang ayo gimana coba? Makin kompleks kan? Oke. Alright guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kita udah masuk ke episode 2 Mr. Hobbs Playhouse dan kita bakalan lanjut ke episode 3 teman-teman sekalian ya. Jadi buat kalian semua teman-teman yang masih nonton sampai menit segini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Bagikan ke teman-teman kalian guys agar semua mereka tahu kalau gue ada video-video dan channel ini adalah channel yang akan memberikan kalian video-video gaming horror teman-teman kalian tentunya. Terima kasih, salam gamers Gorontalo.